Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey friends, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakal ngehauling beberapa pajamas ataupun baju tidur ala Korean style yang lucu-lucu banget. Dan aku juga bonusin ada sandal buat tidurnya juga guys. Jadi ini wajib banget deh kalian tonton sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada inventory tertinggal. Oke, okay? So sebelum lanjut kita ke videonya, ingat dulu untuk di like, comment, dan subscribe. Kenapa sih kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain mini giveaway nih. Nah kalau bulan ini aku lagi ngadainnya tuh yang giveaway, yang hadiah utama itu HP Oppo A31. Tapi ya guys, ini jatah waktunya tuh cuman sampai nanti malam. Jadi akan diundinya insya Allah tanggal 30. Semoga ada nama kalian yang beruntung yang udah ikutan giveaway kali ini, oke? Okay? So ingat ya untuk di subscribe. Nah sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian, aku punya tinggi 155 cm dan berat badan terakhir aku timbang tuh 50 kg. Silakan jadikan ini patokan kalian, oke? Okay? So ingat untuk komentar jangan menggunakan emoticon untuk menghindari stuck viewers. Jadi kita langsung aja ke unboxing dan reviewnya. Aku udah borong banyak tuh. Wow, banyak banget baju tidur pajamas gitu, setelan atas bawah, dari salah satu website ataupun e-commerce gitu, yaitu Newsic. Nah ini udah keempat kali apa kelima kalinya aku belanja di Newsic, karena emang segitu lucu-lucunya guys produk baju outfit dari si website ini. So langsung aja kita ke review dan unboxingnya. Lupa baik ngomong kayak gitu. Untuk baju tidur yang pertama, kamu bisa lihat dulu gambarnya ini. Yap, jadi ini aku ambil ukuran XL. Jadi di situ tersedia ukuran M sampai 3XL, guys. Jadi benar-benar ada yang sampai gede gitulah ya. Nah, ini aku bakal langsung buka aja dan ini super real fit banget. Sebelumnya udah aku buka sih karena aku ngecek dulu. Ini BTW ukuran XL-nya. Emang kalau misalkan di Newsic itu ukurannya tuh kecil ya, guys. Jadi kalau misalkan kalian aslinya ukuran L, kalian ambilnya itu di tingkat, di satu tingkat lebih gede gitu ya, guys. Nah, misalkan nih aku L kan biasanya, udah aku ambilnya XL. Tapi kalau masih mau yang lebih gede, ambil aja sekalian yang 2XL atau 3XL ya, enggak apa-apa. Kalau baju tidur emang harusnya tuh kedombrongan gitu. Nah ini bagian atasnya dan ini bagian bawahnya. Tuh, ini juga untuk bahannya tuh katun premium, jadi super dingin banget, adem banget lah pokoknya kalau dipakai. Oke, aku langsung bakal tunjukin lebih jelas. Jadi ini bahannya bener-bener adem banget, dingin banget, PW banget ya kalau udah pakai. Nah bagian tangannya juga ini ada alis warna kuning, kerahnya juga ada alis warna kuningnya. Nah untuk sablonnya ini bagus banget teman-teman, soalnya dia kayak nyatu banget sama kainnya, jadi nggak kelihatan kalau dia tuh sablonan. Terus dari atas sampai bawah bagian bajunya dia full kancing. Dan untuk bagian celananya dia full gambar sablonan gini. Sumpah bagus banget sih sablonannya, kayak bukan sablonan soalnya guys. Nah ini bagian bawahnya kayak gini ya. Terus ini juga ada sakunya, cuman bagian kanannya doang. Dan untuk harganya ini tuh sekitar 462 ribuan doang. Menurut aku worth it sih. Sebelum aku try on baju tidur yang tadi, ini tuh sandal yang bakal aku try on dengan seluruh baju yang akan aku review di video kali ini. Kalian bisa lihat dulu gambarnya ini. Yap, jadi ini tuh tersedia 3 warna, ada warna pink, ada warna hijau, dan warna biru. Tapi aku pilih warna pinky, tuh lucu banget. Gemes banget, ada dua kucingnya tuh. Kucing sama anjing, ada kucing dan anjingnya tuh lucu banget. Dan ini tuh aku ambil ukuran 39. Kalau nggak salah di situ tuh tersedia dari ukuran 36 sampai 41 kayak gitu. So ini aku langsung bakal review lebih detail. Oke, jadi ini aku ambil warna pink. Akhirnya aku punya pengganti sendal tidurku yang rusak. Jadi ini bahannya yang paling aku suka, bener-bener soft banget. Kalian bisa lihat tuh selentur itu, bener-bener nyaman guys kalau dipakai. Dan ini juga ada anti slipnya pada bagian belakangnya, jadi nggak bakal licin. Sedangkan untuk harganya ini 190 ribuan ya. Broken hearted over some.
Lanjut yang kedua, kan bisa lihat dulu gambarnya ini. Yap, jadi ini adalah warna merah. Dan ini pasangannya. Jadi ini bentukan celananya, guys. Ya Allah, ini tuh dipegangnya adem, bahannya enak banget tuh. Ini bagian celananya. Terus ini untuk bagian si bajunya. Aku ambilnya XL lagi ya, guys. Tuh. Ini tuh jadi beneran ukuran aku, guys. Ini tuh soalnya kecil ukurannya gitu, guys. Nah, tapi kalau aku saranin kalau beli mending yang lebih gedean gitu lah, kayak 2XL atau 3XL gitu, oke? Okay? Yup, langsung aja kita review lebih jelas. Ini bagian celananya, dia karetnya juga super soft banget dan bahannya lagi-lagi lembut banget. Ini ada sakunya bagian kanannya. Nah, sedangkan kirinya nggak ada ya, guys. Sumpah, guys, ini bener-bener adem banget bahannya. Aku nggak tahu, suka banget sama bahan semuanya dari si baju tidur Newsik ini. Dan langsung aja kita bagian atasnya. Jadi ini tuh kayak gini ya, guys. Tuh, ini juga pakainya sablonan, tapi sablonannya super bagus soalnya nyatu banget sama si bahannya. Nah, ini bagian tangannya ada list warna krim kayak gitu. Dan untuk bagian bawahnya ini tuh karet kayak gitu ya, guys. Nah, untuk harganya 450 ribuan. Kan bisa lihat dulu gambarnya ini. Sumpah ini tuh cute banget, Korean style banget. Dan ini wujudnya, udah aku buka dari plastiknya. Tada! Tuh, aku gantungin biar lebih jelas gitu ya, guys. Jadi ini cantik banget tuh. Oh my god, dan ini tuh bahannya paling adem dari semuanya. Dia bener-bener dingin banget gitu. Katunnya tuh yang lebih premium gitu ya, guys. Dan ini modelnya super cantik. Aku ambil ukuran XL ya, guys. Nah, sedangkan untuk bagian bawahnya ini kayak gini. Tuh gini, cantik banget kan? Tuh, gumus banget deh pokoknya. Ini juga tersedia sampai ukuran 3XL ya. Oke, kita lihat lebih detail. Ini yang paling aku suka banget di antara semuanya. Soalnya ini bahannya bener-bener dingin banget, adem banget deh, guys, buat tidur. Dan itu modelnya lucu banget, kimono kayak gitu. Untuk jahitannya juga super rapi banget. Dan bahannya ini tuh selain adem, dia tuh soft banget, teman-teman. Nah, terus untuk bagian lengannya dia biasa kayak gini ya. Ini juga ada serat lurik-luriknya gitu loh, guys. Jadi lebih elegan gitu. Nah, sedangkan untuk si celananya dia juga kayak gini, perpaduan kuning dengan navy. Dan ada sakunya juga loh untuk bagian kanannya. Nah, untuk bagian kirinya juga ini ada. Sedangkan untuk karetnya juga ini soft juga. Untuk harganya untuk aku mahal karena ini 600 ribuan. Kan bisa lihat dulu gambarnya ini. Sumpah ini tuh paling gumus banget sih menurut aku. Soalnya dia modelnya kayak lucu gitu. Ini udah aku buka dan taraaa, suara aku habis. Jadi ini guys, kalian bisa lihat ini super gumus banget. Dan itu bahannya lagi-lagi adem karena dia dari katun premium gitu. Dan ini wujudnya, aduh, lucu banget gitu gak sih? Kayak kerahnya tuh kayak, aduh, gumus banget pokoknya. Oke, lanjut ke bawahannya. Nih, untuk bawahannya juga dia lucu banget. Soalnya pada bagian bawahnya tuh ada rempel kayak gininya tuh. Ini lucu banget tuh. Gumus banget kan? Kita review lebih detail ya.
Kita review lebih detail, ini langsung ke bawahannya. Jadi untuk tali, untuk karetnya juga super soft, untuk bahannya juga yang pasti lembut dong. Nah, ini untuk bagian celananya ada sakunya bagian kanannya doang ya, sedangkan kirinya nggak ada. Terus ini motifnya juga lucu kayak kotak-kotak gitu ya, dan ini bagian bawahnya ada rempelnya gitu. Untuk bajunya dia kerahnya sih yang bikin lucu, gila sih ini tuh Korean style banget, kumus banget, ada pitanya lagi tuh kan lucu. Nah, ini motifnya juga ada sablonnya yang bener-bener sablonnya bagus kayaknya tuh sama bahannya. Nah, ini bagian tangannya ada karetnya ya, untuk harganya 480 ribuan. And I know you would say I gave up way too soon. Bisa tuh gambarnya ini, yep guys, kalau kalian perhatikan ini tuh perpaduan antara warna putih dan warna hijau botol, tapi untuk motifnya ini sama banget ya sama baju tidur yang pertama aku review, cuman ini untuk modelnya aja yang beda karena itu lebih simple. Dia tuh cuman polosan kayak gini, bener-bener simple banget modelnya tuh, cantik banget. Ini aku ambil ukuran XL juga, dan untuk bahannya ini tuh katun premium lagi, beneran semuanya tuh adem banget guys bahannya. Dan ini untuk bagian celananya tuh, dia juga super simple banget. Ini juga tersedia sampai ukuran 3XL dan bahannya emang semuanya tuh begitu bagus guys, soalnya adem banget. Oke, kita review lebih jelas. Jadi ini bagian bawahannya. Nah, ini juga untuk bahannya adem banget dan sablonannya juga bagus. Dia nyatu banget sama bahannya. Terus ini ada sakunya ya untuk bagian kanannya. Tapi kalau kirinya dia itu nggak ada sakunya. Nah, ini pada bagian bawahnya. Terus langsung aja yuk kita move ke atasannya. Nah, atasannya ini juga simple ya guys, nggak kebanyakan model, cuman ada list warna hijau botolnya doang. Dan ini juga bahannya emang soft banget tuh kayak gini. Untuk harganya ini 430 ribuan. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Jadi segini aja buat haul kali ini. Jadi buat kalian aku bener-bener ngerekomendasiin banget, semoga kalian suka ya. Tenang aja kok, harganya ini gak begitu yang selalu di 300-400 ribu, enggak kok, mulai dari 80 ribuan aja, karena bener-bener banyak banget koleksinya guys. Aku aja sampai bingung milihnya. Pokoknya kalian langsung aja kepoin di websitenya atau langsung download aja aplikasinya Newseek, oke? Okay? So buat para subscriber aku juga, aku bakal ngasih kalian diskon untuk vouchernya, aku bakal taruh di description box, oke? Okay? Jadi kalian tinggal cek aja. Dan untuk seluruh linknya juga aku bakal taruh di description box. Jadi jangan lupa buat ngecek description box, oke? Okay? So, aku ucapin makasih banget buat kalian udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.